Hai, salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar lagi subjek Bahasa Melayu tahun 6. Jom belajar bersama Cikgu Laura. Hai, salam sejahtera murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar lagi subjek Bahasa Melayu SJK tahun 6 bersama dengan Cikgu Laura. Cikgu Laura dari SJK Siciwen, Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar lagi pada tema 5, unit 14 dan buku teks halaman 73. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Suburkan Perpaduan. Baiklah, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita lihat standar kandungan yang terdapat dalam pembelajaran kita, yaitu 3.7 menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Manakala standar pembelajaran dalam kandungan asas, dokumen penjajaran kurikulum 3.7.2 menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan menggunakan bahasa yang menarik. Manakala objektif pembelajaran pada hari ini ialah kamu akan dapat mengindahkan maklumat dan menulis karangan jenis cerita. Nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini pula ialah toleransi. Sekarang kita lihat pula kriteria kejayaan. Baik, untuk kriteria kejayaan, kamu akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 perenggan karangan jenis cerita dengan betul berdasarkan maklumat yang terdapat pada buku teks kamu nanti. Baiklah, sekarang kita lihat sebelum kita membina karangan, kita haruslah membina kerangka karangan jenis cerita terlebih dahulu. Terdapat 3 perkara penting yang perlu ada dalam kerangka tersebut ialah pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, untuk bahagian ini Cikgu rasa tidak perlu Cikgu terangkan dengan lebih lanjut kerana Cikgu yakin dan Cikgu tahu kamu sudah mengetahui tentang perkara ini, yaitu pembina kerangka karangan. Baiklah, sekarang kita teruskan. Baik, untuk perenggan satu merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini sudah diberikan dalam buku teks kamu dan pendahuluan ditulis tanpa ruang di hadapan perkataan. Ingat ya, kerana cikgu selalu melihat kesilapan yang kerap dilakukan, yaitu menulis untuk pendahuluan, menulis ada ruang di hadapan. Ingat ya murid-murid, tidak perlu ada ruang di hadapan jika kita menulis pendahuluan. Baik, seterusnya kita lihat pula gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah penerangan yang boleh kita tulis di bahagian perenggan yang kedua. Kamu haruslah menggunakan frasa atau rangkai kata yang diberi untuk melengkapkan perenggan yang terdapat pada bahagian ini ya. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah penerangan untuk bahagian perenggan yang ketiga. Kamu juga harus menggunakan frasa atau rangkai kata yang diberi untuk melengkapkan perenggan tersebut, seperti yang terdapat di sini. Perkara yang sama juga kita boleh lakukan terhadap gambar yang ketiga untuk perenggan yang keempat. Seterusnya, perenggan yang kelima juga adalah berdasarkan kepada gambar yang keempat. Frasa dan rangkaian kata yang terdapat pada bahagian ini juga haruslah digunakan untuk membuat huraian pada perenggan yang kelima. Baiklah, seterusnya perenggan yang keenam, yaitu perenggan penutup. Perenggan penutup sudah diberikan dalam buku teks kamu dan penutup ditulis ada ruang di hadapan perkataan. Contoh seperti ini ya. Hanya perenggan satu sahaja yang tidak perlu ada ruang di hadapan sini. Boleh fahamkan, murid-murid? Baiklah, sekarang kita teruskan pembelajaran kita. Latihan menulis.
Sekarang mari kita lihat contoh karangan yang telah Cikgu Laura sediakan untuk rujukan kamu. Karangan jenis cerita, pendahuluan. Atoy, Isla, dan Jenhui telah berpeluang menyaksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun lepas. Suasana pada hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Gambar pertama ataupun perenggan kedua. Kira-kira pada pukul 8 pagi, pengunjung mula membanjiri kawasan itu. Beribu-ribu orang pengunjung yang terdiri daripada pelbagai kaum tiba di kawasan itu dengan semangat yang berkobar-kobar. Mereka mengibarkan jalur kenilang sambil menyanyikan lagu patriotik. Teknamut murid untuk perenggan yang pertama, untuk perenggan yang kedua ini, perkataan yang berwarna merah adalah merupakan maklumat yang diperoleh daripada buku teks kamu tadi. Baiklah, sekarang kita teruskan. Untuk gambar yang kedua, tidak lama kemudian acara perarakan pun bermula. Perarakan kaum Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia dilangsungkan pada pukul 8.30 pagi. Semua peserta perarakan mengenakan pakaian tradisional kaum masing-masing. Acara ini jelas melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Biarpun berbeza budaya, namun rakyat Malaysia hidup aman harmoni. Sekarang kita lihat pula gambar yang ketiga, yang merupakan perenggan seterusnya ya murid. Pada pukul 9 pagi, acara diteruskan dengan perarakan kebudayaan pelbagai etnik pula. Perarakan ini disertai oleh etnik seperti Bajau, Murut, Iban Melanau dan lain-lain lagi. Mereka memakai pakaian tradisional yang cantik dan unik. Sememangnya, rakyat Malaysia kaya dengan pelbagai budaya. Suasana ketika itu amat ceria dan berwarna-warni. Baiklah, seterusnya kita lihat pula gambar yang keempat, yaitu merupakan perenggan yang kelima. Pada pukul 10.30 pagi, tayangan video tentang perpaduan kaum di Malaysia diadakan. Dalam tayangan video itu, memaparkan kehidupan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Para penonton dapat menyaksikan keunikan masyarakat kita yang berbeza budaya tetapi hidup dalam keadaan harmoni. Sekarang kita lihat pula perenggan yang terakhir, yaitu penutup. Pada pukul 12.30 tengah hari, Atoy, Isla dan Jahui serta keluarga masing-masing pun pulang. Mereka berasa gembira sungguh. Pengalaman yang dilalui pada hari itu banyak meninggalkan kesan yang positif dalam diri mereka. Semangat perpaduan dan rasa cinta akan tanah air sendiri kian subur dan mekar dalam sanubari. Itulah. Baiklah, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Itu tadi merupakan contoh karangan yang telah cikgu sediakan untuk rujukan kamu. Kamu juga boleh menulis dengan menggunakan ayat kamu sendiri yang lebih gramatis. Baiklah, tahniah cikgu ucapkan kepada kamu kerana pelajaran kita hari ini sudah selesai. Cikgu harap kamu dapat mendapat manfaat daripada perkongsian cikgu ini ya. Akhir kata, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi. Bye! Jumpa lagi dalam video cikgu seterusnya selepas ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Laura.
jumpa lagi.